Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, untuk kalian yang selalu penasaran dan selalu terkaget-kaget, dia bilang benar nggak sih kalau kangkung itu punya biji? Karena aku selalu ketemu ya komenan orang kaget tuh, karena mereka baru tahu kalau kangkung itu kok bisa ya punya biji. Apa benar punya biji kayak gitu? Dan ya iya, memang kangkung itu punya biji guys, dan petani-petani ya nanam kangkung itu dari biji, dari benih. Dan yang sekarang lagi aku shoot ini kangkung liar sih yang tumbuh ya, karena di sini kemarin juga sempat ditanamin kangkung dan masih ada kangkung yang bersisa. Dan aku akan perlihatkan kalian ya kalau kangkung itu benar-benar ada bijinya. Kangkung bisa punya biji gitu karena kangkung juga berbunga guys. Dan ini adalah bunga kangkung. Bunga kangkung yang biasa kita konsumsi sehari-hari, ipoy, marep tanah ya, kalau kangkung darat, kangkung yang hidup di tanah. Dan ini adalah bunga kangkung. Bunga kangkung itu berwarna putih kayak gini, mirip kayak trompet ya. Ini bunga kangkung. Bunga kangkung ini nanti kalau dia udah tua, dia jadi kayak gini guys, tua. Dan ketika dia udah tua atau kayak busuk begini, nanti dia digantikan sama buah, ya akhirnya berbuah setelah berbunga. Dan buahnya tuh kayak gini guys, ini buah kangkung. Jadi nanti kalau sudah tua buah kangkung ini, di dalam sininya lah nanti kita dapat biji atau benih kangkung. Tapi masih agak lumayan lama ya nih prosesnya sampai dia tua, terus di dalam sini diambil biji atau benih kangkung yang nanti dijual-jual di pasaran kayak gitu untuk disemai lagi. Jadi ini buah kangkung guys. Ini bunga kangkung berwarna putih. Ini kangkung yang tiap hari dimakan ya guys. Dan nih, buah-buahnya ini nanti yang membesar. Terus di dalamnya ini nanti ada biji kangkung atau benih kangkung. Nanti aku perlihatkan lagi deh gimana sih bentuk dari biji kangkung itu yang biasa disemai-semai para petani. Kenapa ini bisa sampai muncul bunga terus ada buahnya? Karena ini udah tua ya, dia dibiarkan tua terus bisa dapat bijinya kayak gini. Kalau yang di pasaran kan kangkung yang biasa kita konsumsi kayak gitu, mereka tuh belum, kangkungnya tuh belum tua dan udah dicabut. Jadi kalian tuh nggak pernah ketemu ya atau tahu kalau kayak kangkung gini ada bunganya terus bisa menghasilkan buah dan biji juga. Ini adalah benih kangkung ya, contoh kemasan benih kangkung yang dijual. Ini 1 kilo ya. Ini benih kangkung unggul Bika. Kita lihat ya isinya. Kita lihat isinya. Ini adalah biji kangkung atau benih kangkung.